Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Iwan Raden Gundala Wijasena Magister Pertanian, siswa Diklat BIM 2 12 garis miring BIM 2 garis miring 4 tahun 2018. Dengan ini menyampaikan laporan Laboratorium Kepemimpinan dengan judul Gerakan Blora Membaca. Gerakan Blora Membaca adalah kegiatan dengan energi dan tenaga yang berlebih dalam tanda petik, yaitu gerakan. Gerakan adalah merupakan satu energi yang diberikan untuk mencapai budaya membaca di Kabupaten Blora ini. Latar belakangnya adalah sebagaimana grafik ini menunjukkan bahwa perkembangan jumlah perpustakaan di Kabupaten Blora yang sangat rendah, baik itu perpustakaan daerah, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa maupun perpustakaan sekolah. Selain itu adalah grafik jumlah pengunjung perpustakaan daerah yang menurun dari tahun 2015 sampai 2016, dan hanya sedikit ada kenaikan di tahun 2017. Rendahnya pengunjung ini juga merupakan indikator rendahnya minat baca di Kabupaten Blora. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, Bapak Bupati Blora Haji Joko Nugroho. Saya merasa sampai saat ini tugas saya yang paling berat adalah menyadarkan bawahan saya, masyarakat saya, murid-murid di Kabupaten Blora untuk gemar membaca. Oleh karena itu, dengan adanya rencana proper yang dibuat oleh saudara Dr. Iwan Gundala dalam langkah memenuhi Diklat BIM dengan judul Gerakan Blora Membaca, saya benar-benar senang. Tahap persiapan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder dan pembentukan tim kerja, tim efektif. Tahap kedua, identifikasi perpustakaan desa dan sekolah dengan melakukan pendataan, pengolahan data, dan penentuan desa dan sekolah model. Ketiga, perjanjian kerjasama dengan ormas wanita. Thank you.
Tahap keempat, launching gerakan wanita membaca. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk melaunching kegiatan gerakan wanita membaca ini, dan ibu-ibu semua untuk membacakan deklarasi. Dengan launching gerakan wanita membaca juga salam dan salam mari kita haturkan kepada jemaah yang sudah dilakukan, apalagi apa yang sudah di launching oleh Bapak Bupati hari Minggu yang lalu di acara Car Free Day. Lalu kita tindak lanjuti. Deklarasi Gerakan Wanita Membaca. Kami anggota organisasi wanita di Kabupaten Blora dengan ini menyatakan, satu, mendukung penuh Gerakan Wanita Membaca. Dua, bersedia membiasakan membaca buku 30 menit setiap hari. 3. Membudayakan kebiasaan membaca buku di keluarga. Kelima, gerakan Car Free Day membaca. Hari ini di tempat kita, di tempat perayaan kita, Blora sedang digalakkan gerakan Blora membaca. Namanya gerakan berarti disertai dengan upaya-upaya khusus, upaya-upaya yang menggerakkan seluruh masyarakat anak Blora untuk gemar membaca, baik dari pemkab, orang tua, masyarakat, dan tentu yang penting adalah anak-anak. Coba sampai kita kedatangan tamu ini dari Jepang, dari Belgia, dari mana-mana, itu memberikan spirit meyakini bahwa buku itu adalah memang gudangnya ilmu. Warga masyarakat Kabupaten Blora dengan ini mendukung, dengan ini mendukung gerakan Blora membaca. Dua. Keenam, gerakan desa membaca. Rangka launching gerakan desa membaca. Jadi ini kami dari Dinas Perpustakaan dan Transparan Kabupaten Blora memprogramkan gerakan Blora membaca.
di mana di situ ada beberapa kegiatan, yaitu gerakan wanita membaca yang sudah kita lakukan, kemudian gerakan kartini membaca, kemudian gerakan bisa membaca. Saya Lukus Sumarno Mulyadi selaku Camat Jigen. Dengan ini mendukung dan mengajak kepada seluruh warga masyarakat Desa Mampu Kecamatan Jigen Kabupaten Blora untuk bersama-sama melaksanakan. Satu. Mendukung penuh gerakan Desa Membaca. Mendukung penuh gerakan Desa Membaca. Dua. Bersedia membiasakan membaca. Buku 30 menit setiap hari. Membudayakan kebiasaan membaca buku. Membudayakan kebiasaan membaca buku. Di keluarga. Terima kasih. Ini Jurnal Juni 2018. Terima kasih kepada semua pengadilan di Kecamatan. Terima kasih. Kami mendukung gerakan Desa Membaca. Dan sebagai tahap terakhir, yaitu tahap ketujuh, monitoring dan evaluasi. Namun pada hari ini, sekali lagi kita mengadakan evaluasi itu kepada Bapak Kepala Dinas. Kami minta saran dan masukannya. Kami persilakan. Terima kasih atas evaluasi yang sudah dilaksanakan oleh tim teknis. Kami mengucapkan terima kasih dan tampaknya apa yang sudah disampaikan tadi menunjukkan bahwa pekerjaan yang atau kegiatan-kegiatan atau tahapan-tahapan dalam proper sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pada saat ini saya bersama-sama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Blora. Insya Allah Perpustakaan Nasional akan mendukung penuh karena sesungguhnya bahwa implementasi daripada seluruh program pemerintah ada di Kabupaten Kota dan dengan respon yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Blora ini insya Allah kami akan mendukung sepenuhnya dari seluruh kewenangan dan kemampuan yang ada dan tentu saja kami akan siap untuk melakukan pertemuan dengan Bapak Bupati Kabupaten Blora untuk membicarakan tindak lanjut daripada gerakan Blora Membaca. Terima kasih. Gerakan yang dilakukan oleh Kepala Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Blora tentu saja dari pihak provinsi mendukung sepenuhnya dan mungkin ada hal-hal yang perlu kita bantu dari provinsi umpamanya. Seperti contoh tahun ini kita akan mendistribusikan 2000 buku di Kabupaten Blora. Penggerak PKK Kabupaten Blora mendukung gerakan wanita membaca dalam proyek perubahan Bapak Gundala Wijasena dalam rangka Diklat Tim 2. Semoga sukses. Saya Ketua Persikatan Cerdas Kirana Cabang 42 DIM 0721 Blora mendukung proper gerakan wanita membaca Dr. Gundala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Kusuma Kumaryadi, Jabatan Camat Jigen. Dengan ini mendukung gerakan Desa Membaca yang merupakan bagian dari gerakan Blora Membaca. Semoga kegiatan ini penuh manfaat dan barokah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Giulio Mariotti from Associazione Cora from Italy and I'm supporting the gerakan Blora Membaca, the Blora Reading Movement. Demikian tadi pemaparan laporan Laboratorium Kepemimpinan Angkatan 4 tahun 2018. Saya Dr. Iwan Raden Gundala Wijasena, Magister Pertanian, mengucapkan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.